Berapa sekarang? Jam 2 kurang 20 menit. Yang pertama yang sampaikan bahwa Kang Hussein sejak hari Senin kemarin atas permintaan sendiri dari tawaran saya dan Pak Gubernur, maka akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang ada, akhirnya yang bersangkutan meminta untuk pindah ke Bandung. Bahasanya adalah saya ingin mengkampanyekan Pak Anwar tapi di Bandung. Tentu saya, kalau dari sisi normatif, maka 8 bulan kan harus, 8 tahun ya di sini. Tapi saya membacanya cuma menyeluruh lah, sisi psikologis yang bersangkutan, masa depan. Akhirnya saya memberikan rekomendasi, Jakarta Selatan sudah dokumennya sudah di Provinsi Jawa Barat. Ya, pernyataan dari persetujuan dari saya juga sudah keluar, dan dari sejak hari Senin dokumen itu sudah di Bandung di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai keberadaan kepala BPSDM dan bawahannya yang terlibat berkaitan dengan persoalan dua tuduhan yang pertama adalah intimidasi dan pungli. Tentu saya dalam kapasitas sebagai bupati punya kewenangan subjektif, artinya saya bisa memindahkan orang, memutasi orang, merotasi orang. Tentu acuan saya adalah kepentingan daripada pemerintah daerah. Apakah seseorang layak atau tidak layak mengemban jabatan itu, tentu saya punya perspektif subjektif setelah saya mendengarkan dari berbagai pertimbangan teman-teman. Maka dengan ini, Saudara Dhani Hamdani ya? Saudara Hamdani saya berhentikan dari jabatan. Saya bebaskan dan berhentikan dari jabatan sebagai Bapak Sepanggara. Nah selanjutnya mengenai pembinaan beliau tentu akan dikomunikasikan, konsultasikan ke KSN. Yang kedua yang bersangkutan juga boleh untuk meminta perlindungan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Tapi apapun keputusannya, karena saya punya kewenangan subjek, subjektif, maka saya memperhatikan upaya pembinaan Karina sebenarnya berada di Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang kedua saya melihatnya begini, ini kan sebab akibat. Ya. Kang Hussein tidak masuk ini karena merasa ditekan, merasa sudah tidak nyaman. Mereka tidak masuk sebab akibat. Ya. Tetapi semuanya kan sekarang sudah berada di mana? Di provinsi, maka menjadi dalam proses pindah ke provinsi, maka menjadi tanahnya Provinsi Jawa Barat. Nanti apakah itu akan ditinggalkan atau tidak, maka tergantung pada Provinsi Jawa Barat. Tetapi tentu kita, saya melihatnya dari sisi apa ya, bijak atau apa namanya. Saya melihat dari akar persoalan yang ada. Ya. Karena dia merasa tertekan, merasa diintimidasi dan sebagainya tidak masuk. Ya. Sejak kejadian itu, yang saya lapor ke saya, beberapa kali keluarga dan sebagainya ingin pindah dari sejak kejadian itu ke Bandung. Cuman karena itu kan beliau punya kewajiban 8 tahun. Ya. Itu kita, saya melihat sebab akibatnya kita seperti itu. Oke, karena saya sekarang sedang menanganinya persoalan dugaan intimidasi dan pungli kepada yang bersangkutan. Dan itu masih dalam ruang lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaran. Oke, ada lagi? Hasil tim khusus? Ya, tim khusus tadi menyampaikan bahwa dari sisi pungli seperti itu. Dari sisi apa? Dari sisi intimidasi cenderung terbukti. Yang kedua, tadi saya melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan reformasi birokrasi tentang penanganan pelaporan. Itu hal yang prinsip bagi saya. Ada berapa orang Pak? Kita baru satu nih, baru ke kepala dinas saja. Baru ke kepala dinas. Nanti tentu akan. Pak, terkait SK yang diberhentikan tersebut, pertanggal berapa Pak? SK sejak putusan ini dibuat. Hari ini berarti ya Pak? Hari ini, yang bersangkutan
mengenai pembinaannya tentu akan dikonsultasikan kemana? KSN. Yang kedua, yang bersangkutan juga boleh meminta perlindungan atau kalau bahasa Inggrisnya banding lah, kalau bahasa yang banding ke KSN. Tetapi tanpa itu pun saya sebagai bupati punya kewenangan yang absolut, bukan kewenangan yang subjektif, bukan absolut subjektif untuk ya menggeser, memotrasi, merotasi, memakai, tidak memakai, menggunakan, tidak menggunakan yang bersangkutan. Tadi saya sudah sampaikan dari awal, kenapa saya mengambil langkah-langkah ini. Pak Bupati, apakah ini ada untuk apa politik? Kita sudah lama kan? Enggak lah. Enggak mau politikan, kan enggak mau politikan, ini mau ngomong jabatan kepala desa. Kenapa? Saya melihat adalah dia melakukan langkah-langkah yang tidak cermat. Melakukan langkah-langkah yang tidak profesional terhadap penanganan terhadap pengaduan saudara Kang Hussein kepada situs spam lapor go.id. Ya. Langkah yang dilakukan oleh beliau itu tidak diatur dalam ketentuan dan itu bertentangan dengan nilai-nilai reformasi birokrasi berkaitan dengan sisi pelaporan. Itu yang di dasar. Ya, kita berhentikan dari jabatan itu. Yang kedua, berkaitan dengan pungli. Tadi diskusi pungli dan sebagainya. Ada kecenderungan pemahaman dari teman-teman bahwa pungli itu hampir tidak seperti itu. Karena itu merupakan kesepakatan. Nah, kesalahan yang bersangkutan adalah sama tidak profesional. Harusnya apapun yang dilakukan dalam koordinasi, dalam komunikasi dengan penanggung jawab seleksi, yaitu kepala BPSDM. Nah, tetapi perlu saya garis bawahi bahwa pungli ini atau tidak benar dan tidak benarnya maka akan serahkan pada pihak aparat hukum terkait. Nanti aparat hukum yang mensikapi itu. Sekarang ini sudah turun kan, Sabar Pungli Jawa Barat turun, Polda juga turun, Mabes Polri juga turun. Nah, kita tentu aparat hukumlah yang nanti akan membuktikan itu. Tetapi saya melihatnya ketidakcermatan dia melepas tanggung jawab ini dalam tidak koordinasi. Apapun yang terjadi ketika mau berangkat lancar sampai pulang sampai dengan penerima SK itu menerima aja tanggung jawab yang saya melihatnya tidak profesional sebenarnya. Itu barangkali yang saya sampaikan hari ini dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kasus Lampung, kasus Pangandaran itu adalah akibat netizen apa Twitter di IG rame, itu akibat dari cara penanganan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, sedikit mungkin boleh dikatakan abuse of power, cenderung menggunakan kekuasaan. Kira-kira begitu yang sampaikan kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada pertanyaan, enggak? Pak. Kang Hussein, Pak, sekarang sudah aktif kembali sebagai ASN. Yang kedua, apakah menjadi pertimbangan waktu Kang Hussein tidak masuk kerja? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!